Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And I'm really excited that I am now in Indonesia. I know I have a lot of followers here. Mm-hmm. And I met few of you guys. You are so kind. Thank you. Yay. Okay, rekan-rekan media, jadi saat ini yang sudah hadir dan duduk di panggung adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan juga tentunya our football player, Mr. Mesut Ozil, dan juga didampingi oleh lawyer dan juga agentnya, Dr. Erkut Sogut. Okay, so I will be the bridge of Indonesia and Turkey. So I think both countries are like brothers. So I would invest on tourism to come over and to see Turkey, or the Turkish people are coming over to see Indonesia, to see the culture, to see the people, to know the people better. What is your first impression about Indonesia? The food. Yeah, the food. It's amazing, and I love also spicy food. Okay. So I have normally two destinations in Indonesia. My first goal is to go to the Istiqlal Mosque. Takbir. Jadi pertama Masjid Istiqlal yang sudah mendunia, ini bagian daripada wisata religi kita. Untuk sholat Jumat beliau rencananya akan melangsungkan di Masjid Istiqlal. So thank you to having me here. My goal was always to pray here in this beautiful mosque with you guys. So thank you to having me here. Assalamualaikum. Ya, 22 miladiah. Jamaah Jumat rahimakumullah. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon duduk ya Bapak Ibu, mohon duduk, jangan ke depan. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita sangat berbangga karena kita kedatangan tamu yang sangat terkenal, ya namanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu Mr. Mesut Ozil, yang lebih dikenal sebagai Ozil. Beliau pemain sepak bola Jerman yang bermain untuk klub, banyak klub sekarang ini ya. Dia pernah aktif memperkuat Jerman sampai mencapai juara dunia, pernah mencapai pusat karirnya itu seperti main di Real Madrid. Real Madrid itu sampai tahun 2013 bermain bersama Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan beberapa hal. Saya mohon supaya duduk ya semua. Beliau ini adalah kebanggaan kita. Sekalipun bulan suci Ramadan, dia tetap berpuasa, dan kalau dia menggolkan satu prestasi ya, ini sujud sebagai tanda syukur akan kemenangannya, dan tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu dimanapun juga. Ini adalah satu di antara sekian banyak orang yang sangat bangga, kebanggaan kita semua. Untuk itu, our jamaah here very very enjoy your coming here, and they need you a little bit give your information. You're successful in the world. Thank you. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum.
So thank you to having me here. My goal was always to pray here in this beautiful mosque with you guys. So thank you to having me here. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya.